Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mas Hafiz, suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Oke, siap, siap, siap. Wah, ini bakal seru nih malam ini. Kayak ini ya, apa, privat. Gak terlalu ini. Ya, oke, selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu kembali ya di sesi tanya jawab di minggu yang kedua di topik QGIS. Ya, mungkin malam ini sama seperti minggu kemarin, Mas Hafiz akan menjelaskan mungkin sedikit ya, tentang latihan 3 dan 4. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas latihan 1 dan 2, sekarang kita coba bahas latihan 3 dan 4. Kemudian langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, nanti untuk pelaksanaan tanya jawabnya kita bagi jadi dua cara ya. Jadi yang pertama, nanti teman-teman yang ada di Zoom ini bisa langsung bertanya. Bentar. Ya, teman-teman mungkin nanti bisa di-mute dulu ya suaranya. Nanti mungkin dipersilakan untuk mengaktifkan audionya ketika bertanya saja. Oke. Oke, jadi nanti yang pertama kalau teman-teman ingin bertanya langsung melalui audio, nanti tinggal mengaktifkan atau memencet reaction angkat tangan. Biasanya ada di screen Bapak Ibu teman-teman semua di bagian bawah. Nanti tinggal mengaktifkan reaction angkat tangan. Nanti kita akan minta untuk menonaktifkan audionya, mengaktifkan audionya. Nanti dipilih yang tercepat mengangkat tangan. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya melalui chat juga dipersilahkan. Nanti melalui kolom komentar di Zoom. Dan teman-teman yang menyaksikan di YouTube juga silakan bisa bertanya langsung melalui kolom komentar di channel YouTube ya. Ya, mungkin itu saja langsung ke Mas Hafiz. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu terkait latihan 3 dan 4, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi kita bertemu di tanya jawab yang keempat ya sekarang Mas Adit. Jadi yang live sekarang kita yang keempat. Untuk materinya sendiri kita sudah ada 7 video. Jadi tadi sudah diupload video yang nomor nomor 7 tentang tentang georeferencing. Jadi bukan. Ada itu tentang geoprocessing. Jadi materi yang terbaru. Saya izin share screen dulu. Ini. Kelihatannya Mas Adit ya? Ada Mas. Ini ya di screen poster. Kita ya. Ah betul okay. Betul. Ya, jadi jadi kita sudah di tahap-tahap terakhir di pengolahan dan di layout. Ya, kita sudah tadi di geoprocessing. Nah, sebelumnya ya, video kemarin kita mendownload data spasial yang resmi dan legal. Kemudian sebelumnya lagi kita belajar bagaimana cara melayout dan materi-materi sebelumnya itu adalah query builder dan ekspresi. Nah, adapun untuk contoh latihannya, ini latihan 3 kemarin, mungkin Bapak-Ibu sudah berhasil melalui tahap ini. Jadi, kalau sudah melewati latihan 3, bisa dipastikan untuk latihan-latihan berikutnya itu sudah melandai tingkat kesusahannya. Jadi, latihan 3 ini tingkatnya agak-agak susah, paling tinggi susahnya. Latihan 4, 5 itu sudah sangat-sangat mudah lah kalau bisa ini, kalau sudah dilewati latihan 3. Latihan 4 itu kita pakai data dari OpenStreetMap, kemudian kita buat layoutnya, kita pakai query builder di dalamnya, kemudian kita pakai simbologi, jadi semua jenis simbologi kita coba-coba di latihan 4, kita layout, kemudian di latihan 5 kita pakai data dari ini contohnya dari BPS, Badan Pusat Statistik, jadi kita pakai data Excel yang dimasukkan ke dalam data shapefile. Jadi Excel kita masukkan ke shapefile, kemudian kita tampilkan ke dalam peta. Itu seperti ini. Nah, untuk latihan 6,
itu adalah yang hari ini, itu adalah geoprocessing. Itu di sini saya belum tampilkan. Jadi kita bebas boleh membuat layoutnya atau tidak membuat layout. Paling tidak kita memahami bagaimana cara melakukan geoprocessing. Nah, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari Senin itu nanti insya Allah kita akan belajar tentang membuat peta dari peta elevasi, peta 3D. Kemudian kita buat model 3D-nya, kita warna-warnai, kita buat lebih menarik daripada yang sekarang. Dan ya, dua materi terakhir itu adalah tentang data citra satelit. Kita data citra satelit menggunakan QGIS. Ya, barangkali begitu Mas Adit, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, baik itu mengenai materi kita kemarin ataupun tentang GIS secara umum. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Mas Hafiz atas penjelasan di mengenai pelatihan ya. Ya, jadi latihan ini tidak harus dikumpulkan cuma untuk memperdalam apa pemahaman saja ya terkait materi. Kecuali nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait latihan, ya, itu boleh nanti di-share di grup atau mungkin malam ini juga bisa. Oke, sekali lagi mungkin dipersilakan teman-teman, kalau ada teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, yang di YouTube bisa melalui kolom komentar, silakan bisa langsung apa ditulis saja di komentar. Untuk yang di Zoom, bisa menanyakan secara langsung, silakan bisa mengirimkan reaksi angkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya, atau melalui kolom komentar juga bisa. Oke, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, masih belum ada pertanyaan yang masuk, Mas Hafiz. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu di ini didiskusikan. Jadi saya sambil kita sambil nunggu ada yang didiskusikan, kita coba melihat contoh-contoh layout, bukan layout sih, ini contoh pengolahan data. Jadi kemarin itu kita belajar tentang ekspresi. Nah, di sini mungkin saya akan contohkan lagi bagaimana cara membuat ekspresi yang lain, contoh ekspresi yang lain. Misalkan kelurahan-kelurahan. Nah, kalau misalnya ini adalah peta kelurahan dari GADM, kita sudah mendownloadnya kemarin, cara mendownloadnya sudah kita lihat. Nah, misalkan itu adalah di GADM 4. Kalau 4 itu artinya administrasi yang keempat, itu batas desa. Kalau IDN 4, 3 itu adalah kecamatan, IDN 2 itu adalah kabupaten, IDN 1 atau administrasi 1 itu provinsi, dan yang 0 itu adalah batas negara. Nah, yang 4 itu adalah batas desa. Kita lihat atributnya, dia yang 4, nah ini 4. Nah, di sini isinya cuma nama desanya saja, atau nama kelurahannya tanpa ada tulisan desa atau kelurahan di depannya. Gimana caranya biar tampilannya seperti ini, ada tulisan kelurahan di depannya? Nah, caranya adalah klik ini atau di properties, kemudian di bagian simbologi label kita pilih dia adalah name 4. Name 4 kita apply. Kalau kita pakai name 4, dia hanya namanya satu kata saja atau dua kata untuk nama desanya. Nah, kita ingin ada di depannya ada tulisan kelurahan atau desa. Caranya, kita buka simbol E ini, kemudian di depannya kita ketik kelurahan. Kelurahan, balas, petik, kemudian tambah, petik, spasi petik, tambah. Kita oke, kita apply. Nah, di belakangnya sudah ada tulisan kelurahan. Jadi, ekspresinya tadi adalah tulisan kelurahan. Kalau teks, biasanya kita pakai simbol petik di depannya. Petik, kemudian pakai simbol plus. Kemudian, ini bisa lebih besar.
Kemudian kita pakai petik lagi. Kemudian spasi, kemudian petik. Tambah. Name-nya ini name 4 ini adalah atributnya yang tadi, yang nomor 4 itu. Yang, ini nggak muncul. Name 4 itu adalah kolom nama desanya. Seperti itu. Kita oke. Kita apply. Hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita pengen kelurahannya ini di atas, sementara nama desanya di bawah? Kelurahan, space, enter, nama desa. Caranya, di bagian formatting, klik, kemudian di sini ada wrap on character. Kita ketik spasi. Wah, tekan spasi, apply. Nah, enter ke bawah. Seperti itu. Ini yang cara pertama. Cara yang kedua, kita buka di menu simbologi yang tadi, yang di value-nya, kita ganti yang ekspresinya. Yang tanda kutip ini kita ganti, kita hapus. Kita pakai yang ini, kutip N. Jadi kita ganti jadi miring ke kiri, apa istilahnya ini ya? Slash, bukan slash ini, apa istilahnya? Garis miring ke kiri, terus N, kemudian namanya, oke. Wrap on karakternya kita hapus, kemudian kita apply. Nah, sama yang tadi. Tapi yang tadi itu adalah semua yang ada spasinya, dia akan ke bawah. Ini misalkan dua kata, dia hanya kelurahannya di atas, tulisan desanya di bawah. Oke, itu salah satu contoh penggunaan ekspresi. Ini kita malam ini ada bonus bagaimana cara, bonus bagaimana apa namanya, contoh menggunakan ekspresi kalau kita menambahkan nama desa. Barangkali ada, Mas Adit? Oke, siap. Terima kasih, Mas Hafiz. Ada yang ingin bertanya ini, Mas? Boleh. Pertama, yang mau bertanya secara langsung dulu ya. Silakan Mbak Mariati, mungkin langsung di-unmute aja. Oke, sudah. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau tanya. Ini saya share screen aja ya? Boleh, boleh. Sebentar, saya stop dulu. Ya, silakan. Kemarin saya itu buat titik koordinat. Nah, ini tuh pas saya mau buat titik koordinat untuk globe Indonesia, itu tuh dia nggak bisa. Globe Indonesia, oke. Okay. Yang di sini. Setting. Kan tambah dulu. Globe Indonesia. Oke. Ini nilainya disamain kan sama yang di ini? Sama. Oh, bebas ini nilai latitudenya boleh bebas. Latitudenya misalkan 2 atau positif berapa? Saya kan ngikutin sama yang di video itu. Pas saya validate itu dia bisa, tapi pas saya klik OK dia kayak gini. Definition of tulisannya coba namanya di pendek saja. Oke dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, itu namanya name-nya. Name-nya dihapus ganti misalkan IND aja gitu. Jadi mungkin terbatas karakter. Oh. IND, Indo misalkan, kemudian formatnya itu minus, jangan minus, jangan minus. Oh, ini enggak minus. Enggak, itu enggak. Validate. Oke. Okay. Enggak bisa. Apa? Ini kita pakai yang pas kita buat ini, kita tampilkan yang WGS ini kan 84 yang 4326. Bisa, bisa. Coba dulu. Coba ke cancel dulu, cancel. Kemudian klik menu project. Ini di cancel, menu project. Yang atas, di atas. Kemudian properties. Kemudian CRS. Kemudian work from space, klik. Work
yang nomor 2 itu. Ini kan? Ya. Nah, paling bawahnya coba di copy, kita copy ulang. Yang project 4 itu. Proses-nya aja. Ya. S-nya enggak masuk. Oke, Oke, copy. Sudah baru? Masuk ke yang tadi, yang ke setting tadi. Cancel, setting. Indo misalkan. Oke. Okay. String, kemudian ganti itunya, koordinatnya. Minus 3,0 misalkan. Oh, oke. Okay. Komanya pakai titik, kan? Coba pakai titik dulu. Oke, okay, kemudian itu 119. Enggak pakai minus. Enggak. Di mana ya rumahnya? Oke, okay, baru koma 0,0. Oh. Titik 0. Kita coba dulu, validate. Oke. Oke. Jadi kayak gini. Atau dia koma ya? Coba pakai koma. Mungkin komputernya pakai koma. Itu ya, langsung aja, langsung aja. Langsung aja. Oh iya ya. Ya oh iya, benar-benar. Lupa. Indo. Kemudian itu. Minus 3,0. Mm-hmm. Tapi tadi yang sebelumnya itu waktu saya apa geoprocessing itu titik apa komanya itu pakai titik. Oh gitu. Kita ya. Coba dulu kalau misalkan nggak berhasil nanti kita setelah ini kita coba lagi apa setelah sesi live kita coba lagi. Ya. Nah, validate. Ini malah nggak bisa karena ada nolnya. Ada nolnya ya. Nih karena pakai koma kayaknya. Pakai koma ya. Oke okay, kita tahan dulu. Ya. Mungkin setelah sesi live nggak apa-apa ya. Ya. Nanti kita langsung ya. Apa? Ya. Japri. Oke. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, siap. Nanti terima kasih. Langsung dihubungi ke saya nanti ya, langsung Japri langsung aja. Iya. Oke, siap. Oke, Bu Muriati mungkin nanti ini ya langsung kirim lewat Telegram aja. Okay. Ya, biasanya Mas Hafiz yang ini paling aktif di grup kan. Pasti tahu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar di YouTube, Mas. Fozia. Dari cara Fozia biar ininya nggak ada kayak mana? Biar mereka yang ambil. Oh, screen ininya ya. Share screen-nya di stop aja, Mbak. Share screen-nya stop-nya kayak mana? Oh, ini ada. Ya, sip. Oke. Oke, sekarang pertanyaan dari akun La Ansar. Apakah pada QGIS ada tools untuk melakukan digitasi secara otomatis, Mas? Digitasi otomatis? Ya, ada. Sebentar. QGIS. Ya, untuk QGIS ada. Saya lupa nama ininya, nama pluginnya. Ada pluginnya lagi. Jadi kita cari lagi di menu plugin. Kalau tidak salah namanya vektor. Nanti saya coba cek lagi ya. Nanti saya ada nama pluginnya, tapi saya agak lupa nama pluginnya. Saya belum install juga. Tapi ada jawabannya ada. Oke siap. Oke berarti ada ya. Lo kira-kira ada. Bisa diceritakan nggak gimana itu digitasi otomatis itu sama digitasi manual perbedaannya gimana, Mas? Oke jadi misalkan. Kita masukkan gambar dulu. Misalnya adalah mana ya dia? Misalkan ini, klik kanan, zoom to layer. Misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat, kali ini kita digit satu-satu. Ini, misalkan konturnya, kita digit satu-satu untuk area seluas ini. Ini tuh butuh waktu yang tidak satu hari, ini akan berhari-hari. Nah, kalau pakai digitasi otomatis, nanti kontur-konturnya ini akan terbaca sebagai vektor. Jadi gitu, jadi dia otomatis terbaca sebagai garis atau poligon. Cuman kalau misalkan otomatis, terus dia gambarnya seperti ini, kelemahannya adalah dia bingung antara garis kontur dengan jalan misalkan atau sungai.
dia akan saling sambung menyambung antara sungai, jalan, kontur seperti itu. Tapi itu bisa diatur setelahnya, bisa diatur di bagian akhir dari prosesnya. Tapi paling tidak kita bisa mempercepat proses digitasinya. Ya, gitu Mas Adit. Oke, sip. Jadi lebih mempermudah pekerjaan ya. Ya, walaupun tetap ada kelemahannya gitu. Mm-hmm, oke, betul, selanjutnya betul. Ada pertanyaan di kolom komentar di Zoom dari Mas Asari Bagus Setiawan. Apakah ini tentang digitasi Mas di latihan kelima. Mengenai input data jumlah penduduk kota Bandung format.csv, di tabel yang saya input, view table yang di bawah itu berantakan dan tidak rapih seperti contoh di tutorial yang YouTube. Jadi tidak rapih seperti yang di tutorial di YouTube. Sehingga data penduduk tidak bisa masuk ke dalam layer. Padahal file itu dari file dari Google Drive kita masih dari yang .rar itu. Dari sudah saya ulang juga dengan pengambilan data dari web BPS, namun masih tetap sama. Mohon bantuan dan arahan terkait permasalahan itu. Oke, silakan Mas. Jadi datanya itu adalah memasukkan data dulu ya, memasukkan data add layer, add delimited text layer ini, kita pilih datanya, kemudian dia di latihan software di mana ya? Digitasi penduduk kota Bandung. Kalau kita lihat ke bawah, ini rapi ya. Tadi kalau di sini dia berantakan ya, kalau di sini. Nah, yang diatur itu di sini, di expression-nya. Expression-nya saya hilangkan. Datanya hilang semua. Atau misalkan CSV. Nah, ini CSV, dia berantakan seperti ini kan. Tampilannya. Ini gimana ya, cara membesarnya. Nggak bisa berbesar lagi. Jadi dia, kalau misalkan kita tidak memisahkan datanya, ini kan datanya tidak terpisah, dia gabung semua, kita pisahkan pakai regular expression atau custom delimiter. Custom delimiternya bisa pakai semicolon atau koma atau tab. Misalkan tab, dia seperti itu, kita ganti sebagai colon, masih seperti itu. Kalau kita pakai semicolon, nah dia seperti ini, bisa. Atau regular expression, pakai expressionnya titik koma. Seperti ini. Barangkali seperti itu Mas Adit, ininya jawabannya. Atau pertanyaannya gimana ya tadi? Oke. Ya jadi karena ada apa, datanya tidak sesuai dengan file yang contoh di YouTube itu Mas, tutorial di YouTube. Jadi datanya berantakan. Mau data yang diambil dari Google Drive maupun dari BPS gitu. Jadi datanya itu harusnya bentuknya kayak gini. Open attribute table. Dia tersusun seperti ini. X dan Y-nya ada, bukan yang ini. Maaf, penduduk kota Bandung. Open attribute table. Dia tersusun kolom-kolomnya jelas terpisah seperti ini. Ada nama judul kolomnya di atas. Kemudian kolom-kolomnya terpisah secara jelas. Jadi intinya adalah kita buat di Excel saja langsung. Buat di Excel, kita buat kolomnya lurus ke bawah, kemudian angkanya lurus ke bawah, kemudian disusun, apa namanya, di save as sebagai CSV. CSV. Okay. Gitu Mas Adit. Oke, okay, berarti setelah di save sebagai CSV, nanti tinggal di ini ya, di apa, dimasukkan ke ini, ya. Ke QGIS. Ini ada bantuan juga, apa jawaban dari Mas Rizky Andrian di kolom komentar YouTube. Kemungkinan karena pemilihan delimiter-nya yang beda-beda katanya, tergantung lokal setting di PC-nya. Ada yang pakai ya, titik jadi. Koma, ada yang pakai koma, dan ada yang pakai spasi. Nah, itu betul, mungkin. Betul. Oke, itu sekarang kita pindah ke pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube. Ya, ini Mas, ada yang request katanya ditunggu plugin untuk digitasi otomatisnya. Oh iya, iya. Oke, nanti bisa diinfokan di grup Telegram ya, atau mungkin kalau buat teman-teman yang belum masuk grup Telegram yang ada di YouTube, nanti mungkin bisa ditambahkan di deskripsi video kita mungkin Mas ya? Boleh. Yang nanti video di... yang barusan di ini, yang di video yang tentang digitasi aja mungkin ya? Ya, video digitasi. Yeah. Nah, di sini ada juga nih, namanya AutoTrace plugin. Kalian mau dicari sekarang, boleh? Namanya AutoTrace. Okay. AutoTrace plugin. Oke, okay, itu udah terjawab gitu. Nanti kalau ada tambahan mungkin ditambahkan lagi. Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari akun Geotech Reviews. Ini pertanyaan sama mungkin ya. Saya coba buat globe
kok hasilnya dia kotak-kotak? Loop. Itu kenapa? Oke. Sama yang tadi mungkin ya? Atau beda? Hampir sama kayak tadi. Jadi, biar sekalian sama tadi yang pertama kan halamannya kosong seperti ini. Kemudian kita masukkan datanya itu data dunia, misalkan yang cultural. Kemudian kita pilih yang bebas, yang penting dari peta dunia. Nah, peta dunia seperti ini. Kemudian kita buka menu project, properties. Kemudian pilih space, world from space, ini kan. Kemudian double click, di bawah apply. Nah, tapi masalahnya adalah yang tadi Mbak Mariati itu sama juga. Jadi tampilan depannya itu bukan Indonesia. Nah, kita pengen yang di depan ini adalah Indonesia. Jadi project properties world from space ini, nah kita copy ya bagian bawahnya, kanan copy, kemudian setting custom projection, kemudian kita buat baru globe IND2 misalkan. Kita ganti isinya, misalkan minus 4, minus 2. Kemudian longitude-nya adalah 120. Oke. Kemudian hasilnya sekarang sudah kita oke tadi. Validate-nya tidak bisa, validate-nya bisa kita skip. Yang penting bisa oke. Kalau ini atau saya oke dulu ya, validate dulu ya. Maaf tadi ini. Loop Indo 2 ini kita validate. Kemudian kita oke. Nah, kita kembali lagi. Kita cari Indo 2. Loop Indo 2 ya, yang tadi yang kita bikin barusan. Oke. Nah, seperti ini. Barangkali begitu Mbak Mariati mungkin bisa dilihat juga. Ya gitu Mas Adit, barangkali. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ada peserta yang mau bertanya secara langsung. Ada Mas Ramadan. Ini sebenarnya bertanya juga di kolom komentar Zoom, sama seperti yang tadi. Jadi globe-nya kotak-kotak. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Silakan Mas Ramadan, bisa di unmute. Boleh, boleh. Oke, silakan baik. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin Kak. Ya, jadi permasalahannya itu bukan masalah dia nggak bisa diprojeksikan atau nggak, dia bisa diprojeksikan, cuman hasilnya dia tuh kayak ketarik gitu loh, jadi dia harus di zoom baru bisa kelihatan garis pantainya. Ketika saya zoom out, hasilnya itu tidak sama seperti yang ditampilkan di YouTube gitu. Ini kan kalau di zoom outnya seperti ini. Nah, ketika saya zoom out, dia itu kayak kotak ketarik-ketarik gitu. Mungkin bisa saya share screen gitu. Boleh, boleh. Sebentar, saya stop. Stars. Share screen. QGIS. Nah, mohon izin Kak. Jadi hasilnya seperti ini dia. Kotak-kotak ya? Iya. Ini work from apa? Work from space. Iya, work from space. Oke. Okay. Coba misalkan ganti datanya. Ini kan admin 10 ya? Admin 0 yang NES 10. Coba ganti NES 111. 111. Yang ini ya? Ah, yang cultural. Ambilnya yang? Sebentar. Yang countries, nah itu boleh. Country. Sama juga. Kotak juga ya? Iya. Jadi permasalahan saya cuma di sini, Mas ya. Untuk apa? Untuk mengubah dia ke Indonesia juga bisa, tapi nanti hasilnya dia kotak seperti juga. Ini. Iya, kotak juga, kecuali kalau dia di zoom, nah baru kelihatan garis pantainya, Kak. Iya ya. Nah, saya baru lihat juga ini, Mas. Nanti saya coba cek lagi, cari-cari kenapa ada yang seperti ini. Biasanya yang ketarik-ketarik seperti ini tuh yang
proyeksinya dari 4326 ke proyeksi yang PDC Mercator yang pernah yang latihan 3 kayaknya. Itu kita pakai PDC Mercator, ada yang ketarik-tarik juga kayak gini. Cuman kalau yang bulat-bulat saya baru ketemu nih. Nanti saya coba cek lagi ya Mas ya ininya. Siap. Kenapa? Terima kasih Mas. Sama. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ini unik juga ya lihat ini petanya. Mudah-mudahan nanti ada ini, ada apa? Ada jawabannya Mas ya. Nanti mungkin bisa ya, di-share juga di grup Telegram. Ini mungkin ada beberapa yang punya kasus kayak gitu juga Mas. Soalnya ada yang bertanya juga di YouTube yang tadi kan. Ini juga Mas Ramadan punya kasus yang sama. Jadi mungkin nanti bisa coba dicarikan ya. Betul-betul. Kenapa bisa kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang ada di komentar kolom komentar di Zoom dari Mbak Mariati lagi tadi yang bertanya. Nah, ini bagaimana cara menampilkan indicatrix mapper? Di mana ya itu untuk menampilkannya? Buka menu plugin, kemudian cari indicatrix. Kita download indicatrix mappernya di all, kemudian indicatrix. Nah, indicatrix ini sebenarnya hanya visualisasi ya. Jadi kalau misalkan ada yang pengen belajar buat di kelas, yang ini cuma ini buat hanya untuk visualisasi saja. Jadi bukan untuk tampilan buat untuk di layout, enggak. Ini hanya untuk belajar saja. Tapi ini ada namanya indicatrix mapper. Buka di menu plugin. Gitu Mas Adit. Oke, baik. Oke, selanjutnya pertanyaan di kolom komentar di YouTube dari Mas Ferdi Lamautu. Apakah di QGIS file SAP-nya secara otomatis? Gimana? Nangkep nggak? Itu aja pertanyaannya. Apakah di QGIS file SAP-nya secara otomatis? Membuatnya secara otomatis, iya. Kemudian, enggak. Kalau membuatnya kita pilih dulu. Misalnya, ini jawabannya saya ini saja ya. Saya langsung saja misalkan. Jawabannya kita create layer. Nah, pilihannya ada beberapa pilihan. Jadi tidak otomatis shape file keluarnya. Seperti ini. Atau misalkan kita punya data, kita export. Save feature data. Nah, pasang HP. Pasang ya, colok sendiri HP. Oh, dia mendengar lagu tik tik tik, Mak. Cuma punya kok belum hidup. Bapak. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang tadi ya, misalkan tadi yang pertama untuk add layer, kita vector layer misalkan. Nah, kita harus membuat layer, create layer. Kita harus pilih lagi shapefile datanya bentuknya seperti apa. Jadi tidak otomatis shapefile, atau kita export datanya save feature as, datanya formatnya tidak langsung shapefile, jadi kita harus pilih-pilih datanya dulu. Tapi secara default, secara standarnya kebanyakan orang pakai shapefile. Gitu Mas Adit. Mungkin kira-kira begitu ininya tadi. Pertanyaannya seperti itu. Oke, siap. Selanjutnya kita ini ya ke penanya yang ingin bertanya secara langsung. Ada Mas Asari Bagus Setiawan. Oke, silakan bisa di-unmute, Mas. Oke, silakan, Mas. Terima kasih, selamat malam Mas Hafiz. Selamat malam, Mas. Iya, aduh, saya banyak tanya ini. Saya sudah menerapkan apa yang sudah dicontohkan tadi, tapi tidak ada perubahan. Jadi tab yang harusnya dia bisa di-add itu tidak muncul gitu loh. Jadi blank. Kalau boleh izin saya share screen ya. Iya, boleh-boleh saya. Mau saya tunjukkan. Nah, seperti yang ini, ketika saya klik ini, dia harusnya kan tabelnya ini kan ada kecamatan, kemudian jumlah. Betul. Nah, ini setelah saya coba ini tadi. Nah, ini hanya field. Nah, yang tambah ini add-nya tidak keluar gitu loh. Harusnya kan ketika datanya sudah betul, ketika ditambahkan masuk ke kolom itu bisa gitu loh, dan masuk ke layer itu bisa. Ininya itu pilihan itu kan di geometry definition ya. Itu ada koordinat titik-titik. Nah, itu harus diisi dulu X dan Y-nya. Oh, begitu. Ya, ini kan kita nggak ada X-Y-nya, berarti di bawah aja langsung tidak ada geometri. Yang pilihan ketiganya. Oke. Oh, ya. Nah, sekarang bisa di-add, coba. Baik, saya coba ya. Tambah. Close.
Mana tadi? Oke, datanya udah masuk. Bisa dicek lagi, klik kanan, buka atribut. Ini hanya field saja ya, Mas? Tidak ada, kan harusnya kan seperti tadi kan muncul nama kecamatan, terus kemudian jumlah penduduk laki-laki, perempuan. Itu harus di-join dulu, Pak. Harus di-join dulu. Itu kan tadi datanya masih mentah ya, masih nama kecamatan saja. Iya. Nah, itu belum informasi X dan Y-nya. Kecuali sudah punya informasi X-Y-nya, nanti otomatis muncul titik-titik. Oke, karena berarti kita belum ada geometri. Iya, kan tadi kan di YouTube kan tidak dicontohkan, tidak di data yang diberikan kemarin kan tidak ditampilkan, atau tidak diberikan data koordinat X dan Y-nya begitu. Nggak ada ya, betul, nggak ada X-Y-nya. Nah, itu kita masuk di menu join. Kayaknya setelahnya itu ada lanjutannya videonya. Nah, kita masuk ke join. Yang mana ini? Sekarang buka di ini, Pak. Yang nama kecamatan yang mana ya? File kecamatan. Coba saya buka Excel-nya dulu. Oke, boleh. Kecamatan Excel-nya dulu boleh. Kayaknya di field pertama itu, Mas, yang nama kecamatan itu. Ya, nama kecamatan di field pertama. Kalau ini, Pak, yang layer kecamatannya, yang ini GADM 3, GADM IDM 3, itu dibuka juga, klik kanan open attribute. Ya, itu open attribute-nya. Ini ya. Oh, attribute-nya nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan di sini. Ya, harusnya kan dia masuk sekarang, ketika di input kan harusnya masuk sekalian, gitu loh. Sebentar, Pak. Ini dulu di share screen-nya yang full saja dulu biar kelihatan. Saya nggak kelihatan ininya. Yang tampilan. Mana ini? Yang GADM ya? Iya. Ini kan layarnya sekarang ini yang tampil hanya QGIS-nya saja, tidak ada layer-nya, tidak ada apa, tidak ada atributnya. Benar atributnya enggak muncul. Balikkan dulu ke zoom-nya. Ini mau saya tampilkan yang mana? Coba tampilkan yang kalau misalkan klik kanan GADM 3-nya bisa enggak? Klik kanan. Klik kanan, iya. Kemudian add properties. Oke. Okay. Ini saya nggak muncul di sini. Muncul sekarang. Muncul ya? Muncul. Nah, sekarang klik yang tab gabung. Oke. Okay. Yang kayak corong. Di bawah yang plus. Kemudian, itu pilih yang penduduk Kota Bandung. Baik. Field yang akan digabung. Yang kedua, field 1. Satu. Kemudian targetnya adalah nama 3. Name 3. Oke. 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 Oke lagi. Sekarang klik kanan yang GADM 3 itu. Open attribute. Harusnya okay, di file. Iya. Ada yang muncul? Ada. Ada, oke. Okay. Sekarang bisa dikerjakan. Baik, terima kasih Mas atas bantuan dan masukannya. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Hafiz, Mas Hari bagus atas pertanyaannya. Oke, sekarang pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube ya. Dari Mas Kausar Muhammad, bagaimana cara mengubah atribut kolom pada atribut? Saya coba edit tapi tidak bisa, hanya bisa isi atributnya. Nah, itu kira-kira gimana, Mas? Apanya berubah? Bagaimana cara mengubah atribut kolom pada atribut? Saya coba edit tapi tidak bisa, hanya bisa isi atributnya. Jadi mungkin namanya. Ya? Nah, itu judul mungkin kolom. Ya. Judul kolomnya mungkin. Caranya, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan judul kolomnya ya. Caranya, klik kanan layer-nya, properties. Kemudian apa ini namanya? Nah, ini namanya itu di kolom field. Ini field. Ininya kita klik tombol pensil dulu. Nah, di sini itu kita bisa langsung ganti name. Ini yang name ini adalah semua judul atributnya, judul apa namanya? Judul kolomnya. Jadi kita tinggal misalkan scale rank kita ganti ABC misalkan. Seperti itu. Atau label rank kita ganti jadi label saja. Oke. Kemudian kita stop atribut dulu, save.
klik kanan, open attribute table. Nah, yang tadi ABC, nah ini yang label. Nah, itu berubah. Mudah-mudahan begitu pertanyaannya, Mas Adin. Oke, siap. Oke, silakan mungkin Mas Kausar Muhammad kalau ada yang mau di apa ditambahkan atau jawabannya kurang tidak sesuai dengan yang dimaksud bisa mengirimkan komentar kembali. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom. Dari Mas Muhammad Ridwan. Ini bagaimana mengetahui peta proyek IOSC yang bisa di-download? Nah, itu nggak tahu peta proyek untuk latihan mungkin Mas atau gimana ya? Latihan. Ya. Jadi kalau untuk latihan biar buat apa? Jadi semua data ya semua bukan hanya untuk latihan. Datanya misalkan kita punya data, kita masukkan semua dulu datanya Kota Bandung misalkan, kemudian GADM kita masukkan juga misalkan. Cara melihatnya klik kanan, properties. Kemudian di menu information di atas paling atas ini nih CRS-nya bisa kelihatan. Ada ini geografik misalkan. Kemudian yang Kota Bandung Planet OSM properties-nya dia pakai EPSG aja sama juga WGS84 geografik. Nah, ini sama juga kayak gitu prosesnya apa namanya cara melihatnya CRS-nya WGS84 geografik. Jadi umumnya data yang dibagikan secara umum itu deteksinya adalah atau sistem koordinatnya adalah EPSG 4326 atau WGS84 yang geografik. Kalau untuk base map itu dia proyeksinya pseudo Mercator. Jadi beda ini beda sistem koordinat tapi sama-sama buat untuk menampilkan di peta. Gitu Mas Arif. Oke, ini sebenarnya tadi mungkin kurang kedengaran, maksudnya bukan proyeksi, Mas. Tapi bagaimana mengetahui peta proyek GOSC yang bisa di-download katanya gitu. Saya kurang ini juga. Tapi mungkin tadi ini ya bonus ya bagaimana cara mengetahui apa sistem ininya ya proyeksinya. Yeah. Nah, itu enggak tahu mungkin kalau yang dimaksud data bisa dicari di Google Drive Mas ya. Ya, kalau datanya di Google Drive, semuanya kita upload di Google Drive. Kecuali untuk hari ini nggak ada data ya. Hari ini kita pakai data yang kemarin. Jadi, datanya sama saja datanya. Ya, gitu. Atau mungkin kalau kita kan dari kemarin-kemarin pakai berbagai macam peta, Mas. Kayak dari apa OSM, terus dari mana lagi, dan lain-lain lah. Mungkin kalau saya apa bisa interpretasi pertanyaannya, apakah ada dari peta-peta itu yang bisa di-download gitu, Mas? Mungkin semuanya bisa di-download. Jadi di video kita yang nomor berapa ya? Nomor 4 kayaknya. Nomor 4 atau nomor 5, saya lupa. Itu mendownload peta secara legal dan gratis, itu link-nya sudah ditampilkan di situ. Di modulnya juga sudah ada link-nya. Modul 4 coba kita cek. Nah, betul di modul 4. Itu kita sudah siapkan link-link downloadnya, misalkan GADM yang pertama ada link downloadnya, kemudian cara downloadnya seperti apa, kemudian geobinaries, kemudian dari tanah air geoportal. Nah gitu Mas Adit, jadi kita ada di modul, ada di deskripsi di video link-linknya di mana, di modul ada linknya juga. Oke siap. Oke, ini mumpung masih hangat, ada tanggapan dari Mas Kausar Muhammad Mas? Yang dimaksud katanya kolom header yang di atas itu apakah memang tidak bisa diedit? Oh ya tadi bisa tadi klik kanan open attribute ini headernya ABC ya filter class label. Nah kita editnya itu properties di properties kemudian di ini tab fields namanya ini fields ini klik tombol pensil. Nah, misalkan ABC-nya kita ganti sebagai misalkan saya atau Peter kelas, misalkan kelas seperti itu. Kemudian pensilnya kita nonaktifkan, save. Oke. Kita buka atributnya, klik kanan, open attribute table. Dia hilang. Sebentar ini kita close dulu. Nah, ini dia saya, ini kelas, ini label. Nah, ini ada di itu. Jadi bisa di edit.
Oke, siap-siap. Terima kasih. Oke, sekarang ada peserta yang ingin bertanya secara langsung, ada Mas Junaidi. Oke, silakan Mas, sudah saya unmute, bisa langsung bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suaranya ya? Ada. Iya, mohon maaf ini Mas, saya merepotkan, jadi mungkin bertanya. Saya akan bertanya. Nya agak-agak di luar materi sebenarnya, cuma memang agak-agak sebenarnya agak perlu sebenarnya. Ya, jadi boleh saya share screen? Boleh Pak, sebentar. Oke. Nah, ini jadi. Peta di Pulau Lombok ini kan kemarin saya dapat data SHP dari Geospasial Indonesia. Ya. Nah, di sini khusus di konturnya sendiri yang skala 2000. Jadi di masing-masing kabupaten ini dia saling overlay gitu loh, Mas. Nah, jadi kira-kira ini kalau kontur ini kita potong dia per masing-masing kabupaten kayak Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, ini bisa nggak? Terus nanti setelah dipotong, bisa nggak nanti kita satuin satu data kontur ini sepulau Lomboknya, begitu, Mas Hafiz. Terus yang kedua, masalah dari pemotongan ya. Terus lebih-lebih ke khusus ke pembuatan DAS, kira-kira di QGIS itu bisa secara otomatis ya pembuatan DAS atau catchment area segala macam. Ya, mungkin itu saja, mungkin Mas Hafiz. Iya Pak. Di solusi. Ya, jadi kebetulan sekali Pak, tadi sore itu kita videonya tentang cara menggabungkan data, kemudian cara memotong data, kemudian ya itu memotong atau menggabungkan data tadi materinya. Jadi bisa sekali Pak, bisa. Bapak tinggal klik tombol vektor yang di atas, menu vektor, kemudian menu geoprocessing, kemudian pertama kita sambung dulu Pak semuanya, kita apa namanya, kita gabung semua datanya itu di union yang tadi, yang tadi di vector, kemudian berarti apa namanya, untuk yang ini berarti sudah ada di materi yang tadi, bisa kita ikuti berarti gitu ya. Betul Mas, Pak, betul. Ya bisa, jadi kita potong bukan dulu, kita potong, coba dulu lah untuk motong masing-masing kontur. Setelah dipotong per masing-masing kabupaten, nanti saya coba gabungkan. Soalnya di data SHP yang di geospasial ini memang banyak sekali isinya, ada juga mengenai land use, ada juga mengenai jalan segala macam. Kalau kita masih satuin begini kan banyak yang tumpang tindih ya. Betul Pak, betul. Jadi saran saya di ini dulu Pak, disambung dulu Pak semuanya ya, saran saya digabung dulu baru dipotong. Kalau dipotong dulu baru digabung, bisa jadi ada area-area yang tidak apa namanya, misalkan kecamatannya tidak ada di satu kecamatan, ada dua data tempatnya, jadi harus digabung dulu datanya. Berarti nggak apa-apa nanti kalau kita gabung semuanya sekarang, posisi awal ini kayak kontur ini kan lumayan banyak nih. Ya. Nanti datanya nggak double di antara kontur bawah sama kontur atas itu? Oh enggak. Dia apa namanya, kalau dia sama posisinya sama, dia akan menutupi apa? Dia akan salah satunya saja yang akan dimunculkan. Jadi tidak akan dua double, satu saja. Berarti nanti pada saat ke geoprocessing ke 3D segala macam, dia akan enggak kacau datanya apa bagaimana? Oh enggak. Tidak Pak. Dia aman. Jadi kita sambung dulu aja. Disambung dulu. Kemudian dipotong. Berarti mungkin saya coba apa namanya, ini dulu ya, saya coba dulu, nanti selanjutnya baru saya konsultasi lagi. Boleh Pak, langsung di waktu. Banyak yang bertanya juga masalahnya, kalau ya. Cuma saya sendiri kan nanti kelamaan ya. Ya. Nanti boleh, mungkin Pak, ya. Boleh ya Mas ya, via apa namanya, Telegram. Telegram boleh, boleh Pak ya. Langsung. Nah, yang itu pertama, yang kedua, pertanyaan kedua ya Pak, yang kedua tadi masalah DAS. Pembuatan DAS otomatis dari data TIN atau dari data DEM itu bisa secara otomatis apa bagaimana di QGIS? Bisa, betul Pak, bisa.
Jadi di QGIS ya? Ada menu, ada apa namanya, ada toolsnya. Saya lupa nama toolsnya Pak kalau yang langsung. Tapi kalau yang sebelumnya, apa namanya, materi kami yang sebelumnya itu ada menggunakan Qiswat. Jadi Qiswat ini dia otomatis membuat dasnya. Ya. Berarti di materi untuk yang minggu depan ini nanti kan 3D juga kita bahas nih. Betul. Nggak ada 3D. Bahas masalah pembuatan ini apa bagaimana? Nanti saya coba ini Pak, kayaknya tidak masuk. Tapi nanti akan dicoba diselipkan di video-video rasternya. Mungkin bisa dimasukkan, Pak. Baik. Mas Hafiz, terima kasih. Mungkin itu saja dulu sementara. Ya, terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Pak Junaidi atas pertanyaannya. Mungkin nanti yang Qiswat itu sebenarnya udah kita ini Mas ya, udah kita bahas di kegiatan kita sebelumnya, sharing and caring. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang tertarik dengan Qiswat, itu tutorial untuk mendownload dan menginstal Qiswat-nya itu sudah ada di YouTube. Nah, untuk materi video recording ketika webinarnya, insya Allah nanti akan kami upload sebagai ini ya, bahan tambahan di materi pelatihan QGIS ini Mas ya. Nanti mungkin setelah akhir pelatihan ya, kita akan upload beberapa materi lain yang sudah kita sampaikan di webinar sebelumnya yang terkait QGIS. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube Mas, dari Mas Ika Fajar. Apakah bisa melakukan georeferencing dengan langsung memasukkan data XC yang UTM? Karena di contoh hanya memasukkan data geografik. Terima kasih. Oh iya, bisa langsung. Jadi plugin, raster, georeferencer. Kita masukkan rasternya. Misalkan ini, Sigi. Kemarin contohnya yang ini. Nah di sini kan di atas ada meter ya, ini 806079 MT, meter timur, meter utara. Nah ini bisa langsung kita pakai, klik kanan, klik kiri, kemudian kita pakai X-nya itu adalah X-nya yang timur, 806079 Y-nya, kita bisa langsung 9889341. Itu, kemudian kita oke. Nah, di bagian setelah misalkan kita sudah apa namanya? Sudah 4 atau contohnya di sini kita pakai 2 titik, kita coba-coba sekarang. Mana dia? Zoom to the eye ini. Jadi di yang di setting itu di sini, tadi memasukkan angka meternya, kemudian di settingnya, klik menu setting. Target SRS-nya ini kita ganti ke UTM. Di sini bisa kita ganti, misalkan UTM 51. Modified 2. Oke. Jadi begitu Mas Adit, kita bisa apa namanya? Langsung dari UTM. Oke, siap. Oke, sekarang pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom dari Mas Muhammad Ridwan. Bagaimana cara cek data pada base map OSM? Karena pada daerah saya saat dilakukan pengambilan data bangunan dan jalan, tetapi hasilnya tidak ada. Bangunan dan jalan. Oke. Jadi misalkan kita zoom satu daerah, ceknya itu di XYZ tiles yang kemarin kita sudah masukkan. Masukkan open street map di drag. Misalkan nah, satu daerah di sini. Nah, di sini data-datanya seperti ini ya, yang rumah-rumah itu, yang kotak-kotak itu. Nah, ketika kita masukkan Google Earth, nah, rumah-rumahnya itu misalkan daerah-daerah yang luar, daerah-daerah sini, ke bawah. Kalau di OpenStreetMap, dia, oh, ini yang lengkap. Ada daerah yang, jadi yang OpenStreetMap itu ada daerah yang belum dipetakan, ada yang sudah dipetakan. Jadi, cara mengeceknya, bandingkan saja dengan menggunakan Google Earth atau Bing Earth, kemudian kita lihat dari XYZ tiles-nya OpenStreetMap. Nah, contohnya misalkan di sini ada rumah ya, di sini ada rumah. Ketika kita di OSM, nah di sini belum ditampilkan. Artinya masih banyak tempat-tempat yang belum dipetakan oleh OSM.
gitu Mas Adit. Oke, berarti memang ada kemungkinan bangunan dan jalan tersebut belum ini ya, belum terakomodir di OSM ya? Belum. Ya, soalnya itu dikerjakan oleh manual ininya, mematakannya. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab Mas Muhammad Ridwan. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan lanjutkan boleh disampaikan lagi di kolom komentar. Oke, selanjutnya ada Mas Grevardo Laheba yang sudah mengangkat tangan ingin bertanya secara langsung. Silakan bisa di-unmute langsung, Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, sudah tanya di kolom komentar, tapi lebih dahulu yang di langsung sih. Saya mau tanya yang untuk input yang data di tabel, bisa dibuka salah satu mana aja? Tabel Excel? Bukan. Yang di misalnya di bangunan atau apa? Oh, bangunan, iya. Iya, bangunan atau apa. Bisa. Kota Bandung, bangun 2. Ya, open aja bukan ini. Kota Bandung. Ini, Kota Bandung. Building. Polygon. Mana aja, Mas? Ya, Pak. Ya. Zoom to layer. Klik kanan, open attribute. Ya, open attribute table-nya. Ya. Belum muncul ya. Nah, ini. Nah, untuk nginput field-nya kan, untuk nambah field-nya kan kita bisa hitung pakai field calculator. Ya. Kalau misalnya kita baru input 2 data saja, terus pakai field calculator untuk dihitung, saat kita nambah kok field yang baru itu nggak otomatis ya dihitung? Field calculator, ini apa ya? Ini. Iya, misalnya kita nambahkan satu field, yeah. Terus fieldnya itu sudah kita tentukan, misalnya ngitung luas, yang pakai area itu, area. Mm-hmm. Ya, tetapi saat saya nambah feature satu baris lagi, saya nambah titik misalnya atau nambah lokasi, hitungan field untuk areanya nggak otomatis ya, hitung areanya itu. Iya betul ya. Pak, jadi dia hanya stop sampai di yang terakhir kita sampai tambahkan. Di yang existing aja. Iya betul existing. Nah kalau misalnya kita tambahkan yang baru nggak lagi. Otomatis ya? Nggak. Nggak ada fitur nah untuk mempertahankan formula dari field itu untuk berlaku untuk item-item yang baru yang diinput. Untuk saat ini belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Itu. Jadi manual itu. Yang kedua, Mas, saya juga mau tanya, katanya bisa ya dari Android? Android bisa, tapi tidak bisa ngedit kayak gini. Bukan ngedit ya, kalau input data baru bisa nggak dari titik misalnya, titik atau line gitu? Kayak GPS gitu Pak ya? Iya, kayak GPS, jadi kita ambil titik, terus kita input ke jadi salah satu, nambah satu baris gitu. Bisa, dari bisa. GPS. Bisa, kayak dia fungsinya kayak GPS begitu Pak. Oh, langsung. Atau ya. Manual ya? Dari HP langsung di-copy dulu ke PC atau? Jadi kan di Android tadi di HP dia otomatis masuk ke QGIS-nya. Bisa kita QGIS yang di HP itu namanya QField masuk ke ke Android-nya. Nah, kita bisa download otomatis di QGIS-nya, tapi saya lupa Pak nama akunnya gimana cara menghubungkannya. Jadi ada caranya. Oh iya. Oke. Yang PC dengan HP itu saling terhubung. Oh, oke. Oke, nanti bisa dicari nantilah. Ada fiturnya. Ada fiturnya bisa menghubungkan otomatis. Ya, oke, makasih Mas. Itu aja. Sama-sama. Dulu. Sama-sama Pak ya. Ya, malam. Malam Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Grevardo lah ya, Pak. Atas pertanyaannya. Oke, sekarang pertanyaan di kolom komentar di YouTube ya. Ada Mas
Ferdi Lama Lama Utu. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan di pertemuan sebelumnya, sebenarnya Mas. Jadi mungkin bisa dikasih gambaran lagi secara umum perbedaan QGIS itu dengan artis apa gitu. Yeah. Hal yang jadi, paling pentingnya. Yang paling utama itu adalah satunya berbayar, satunya tidak. Jadi kalau QGIS itu dia lebih, sampai sekarang belum ada aturan untuk bayar, jadi kita bisa gunakan sampai kapanpun. Yang kedua, processing. Kalau datanya sedikit, kita QGIS lebih unggul karena processingnya lebih cepat. Yang lainnya, fitur-fitur lainnya secara teknis keduanya sama. Jadi ketika dibandingkan agak-agak susah. Jadi masing-masing orang atau masing-masing komputer itu bisa saja beda ini, beda hasilnya. Misalkan di saya QGIS-nya lebih cepat, di sebelah QGIS-nya lebih lambat. Yang kedua, yang ketiga, QGIS itu apalagi ya? Secara teknis keduanya sama saja sih, Pak, secara teknis. Yang membedakan cuma satu berbayar, satu tidak berbayar. Barangkali seperti itu, Mas Adit. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ini mungkin ada bantuan jawaban juga dari Mas Rizky Andrian. Mungkin bisa ini ya, membantu juga menambahkan jawaban. Jadi katanya yang paling kelihatan itu di fitur online-nya. Kalau artis kita bisa melakukan editing secara online sama-sama dengan banyak orang dalam satu tim. Terus yang kedua, kalau QGIS itu bisa, tapi SHP-nya harus di-share via lokal jaringan LAN. Nah, itu mungkin tuh masih nyambung sama yang tadi ya, terkait online. Terus selain itu, fitur tracing lebih hebat di artis dibandingkan dengan QGIS, walaupun keduanya memiliki fitur tracing. Kah itu mungkin tambahannya ya. Menurut bisa jadi ini juga buat teman-teman yang lain. Oke, ini ada masukan juga dari Mas Ferdi, Mas, ditunggu pelatihan QGIS-nya di Palu, di Sulawesi Tengah. Nih. Ini mungkin lebih dekat ke kampung halaman Mas Hafiz ya, di Sulawesi Selatan. Jadi kalau pulang kampung bisa sekalian mampir mungkin ya ke Palu. Ya emang insya Allah rencananya kalau pandemi berakhir nanti kita jadwalkan untuk roadshow ya. Jadi teman-teman mungkin yang ada di kota-kota yang berbeda, teman-teman pemateri yang ada di kota-kota yang berbeda bisa melaksanakan pelatihan di kotanya masing-masing gitu ya. Doakan saya mungkin yang mudah-mudahan cepat berakhir lah ya pandemi COVID-19 ini. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom dari Mas Yunus ya. Saya mengambil data SHP dari Geoportal via AOI, Area of Interest. Apakah bisa nantinya diklip dengan layer yang telah di-query ke data desa atau kelurahan? Ya, jadi kalau untuk query, datanya sudah kita... data yang sudah kita download, sama tadi kasusnya dari Pak Junedi yang dari Bima. Dari Lombok, datanya dari geoportal, kemudian kita potong menggunakan batas wilayah, itu bisa. Batas wilayahnya boleh yang sudah di query atau batas wilayah yang sudah kita ekspor sebagai data berdiri sendiri yang khusus untuk wilayah itu sendiri, boleh bisa. Oke, siap. Oke, selanjutnya dari ini ada Mas Muhammad Fauzan yang sudah mengangkat tangan. Oke, silakan Mas bisa langsung di unmute untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Saya bisa share screen? Boleh Pak. Sebentar. Nah, ini Mas Hafiz. Ya, Pak. Saya punya ini yang Kabupaten Goa. Saya ngambilnya ini GADM yang untuk sawah 50.000 ya. Kan saya coba yang 25.000 tapi enggak tampil. Jadi saya ambil ini yang 50.000, saya bikin kotak saja. Saya bikin kotak kayak ini. Terus saya ambil yang vegetasi sawahnya. Terus persoalannya, saya kepengen tahu luas tiap ininya, Mas Hafiz. Luas sawah untuk tiap desanya. Tiap desa? Iya, kayak ini. Umpama ini. Ini ada desanya. Ini kan satu kabupaten yang coklat.
Terus yang ini untuk desanya. Yang desanya. Saya ingin tahu, ya berapa luas yang sawah ini untuk per desa ini? Per desa itu. Ya. Ya, jadi kebetulan sekali Pak tadi materinya tadi itu tentang geoprocessing. Jadi Bapak. Oke, metodenya itu adalah intersect namanya. Buka di menu vektor di atas, kemudian vektor, kemudian di geoprocessing tools. Nah, di bawah itu ada tulisannya intersection. Intersection. Nah, ini bisa jadi nanti informasi tabelnya itu adalah selain informasi sawah juga ada informasi desanya. Jadi sawah itu ada di desa mana. Nah, kemudian kemudian kita kombinasikan sama materi yang sebelum ini yang nomor 5 ya, nomor berapa ya? Yang kita masukkan luas itu. Nah, bisa. Itu Pak. Tapi ini kita potong dulu Pak sawahnya. Kita potong sesuai daerah, soalnya kalau langsung sekarang nanti terlalu banyak apa namanya? Atau mau satu provinsi, Pak? Halo? Ya, mau sawahnya mau satu provinsi mau dilihat Pak atau per kabupaten? Pak? Ya, kayaknya ini Mas Adit gangguan teknis. Kayaknya ini ya apa masalah jaringan mungkin ya. Oke. Okay. Nah, ini ya, bisa untuk, kita ya gimana ya, Mas? Ya betul untuk Pak Muhammad Yusuf. Jadi mungkin sekarang didengar. Jadi datanya tadi pertama kita potong dulu berdasarkan wilayah kita potong, kemudian kita pakai menu intersection, kemudian kita data intersection itu tabelnya ada tabel sawah dan tabel nama daerah. Nama daerahnya nanti kita buat field baru untuk menghitung luasnya. Gitu Pak Muhammad Yunus. Sudah ini. Mohon maaf tadi putus Mas Hafiz. Ya. Mohon maaf tadi terputus. Intersectionnya gimana? Yang input layer itu dia yang GADM ya. Sawah. GADM sama overlay sawah. Sawah itu sawah. Iya, sawah. Terus overlay-nya? Overlay-nya GADM. GADM, ya. Terus? Kemudian, boleh di-run sekarang, Pak, kalau mau. Di-run, oke. Run. Terus ada yang merah-merah. Kita lihat hasilnya seperti apa dulu. Oh, iya. Okay, kita close. Close. Nah, intersection di sebelah kita buka. Klik kanan, open attribute table. Saya nggak lihat Pak ininya. Share screen-nya di full screen Pak, yang apa namanya? Semua layarnya nggak bisa ditampilkan. Belum kelihatan Mas? Iya, saya nggak kelihatan Pak di sini. Oh. Atau di situ belum kelihatan juga? Ada apa ya? Share screen yang pilih yang di atas. Nah, yang di atas. Yang ini. Udah kelihatan ya, Mas? Sudah. Nah, sekarang kita ke kanan dulu, Pak, yang tabel kanan cari name berapa ya? Yang sawah gua. Nah, itu ada gua. Oh iya. Nah, itu ada gua. Name 2 ya, kabupaten. Kita di saya itu ada name desa 4. Name 4. Iya. Betul. Sekarang buka field calculator. Kalkulator. Enggak kelihatan ya? Sudah. Kemudian create iya. Kasih nama luas. Kemudian output field-nya adalah desimal. Desimal ya. Oke. Kemudian itu geometri, kita cari geometri. Geometri. Kemudian area. Nah, satuannya ini meter, Pak. Mau per hektar atau per meter boleh? Per hektar dibagi 10.000. Tapi sebelum ini mungkin nanti diulang saja ya, Pak ya. Ini ke sistem koordinatnya kita ubah ke UTM 50S kalau Sulawesi, Pulau Sulsel. Gua. Oh iya.
ya kita kalau pakai 4326 enggak bisa. Bisa juga, cuma beda hasilnya, Pak. Agak ada sedikit perbedaan. Satunya geografik, satunya proyeksi, itu agak beda hasilnya. Tapi enggak apa-apa, kita coba dulu ini, Pak. Coba dulu. Oke. Kita okekan. Kemudian kita close. Jangan di close itunya. Close, kita geser paling kanan, nanti ada halaman luas satunya, field yang luas. Oh iya. Ada ya, Pak ya, paling kanan. Ada. Ah, itu. Jadi per desanya ada. Desanya. Oh, iya. Jadi per setiap petak sawah di satu desa itu ada itunya, ada informasinya. Berarti sisa dibuka di Excel terus dijumlahkan mungkin nih. Ah, bisa, untuk satu bisa desanya di... iya karena saya lihat untuk... itu banyak ada dia bukan langsung satu desa satu gitu bisa. Kalo, lagi Pak ini kayaknya banyak dia punya nih ya, ada titik saya buka di Excel saja sekarang. Nggak usah di Excel Pak, kita masih ada pilihannya, jadi masih materi yang tadi ini tadi sore masih sama materinya video itu. Buka lagi di menu vektor tadi, menu vektor, kita close dulu ini. Close simpan dulu ya. Boleh ya, simpan dulu. Save. Nah, itu kita close. Di menu vektor yang tadi. Menu vektor. Vektor, kemudian geoprocessing. Yeah. Kemudian dissolve. Dissolve. Ini. Ya, sekalian ini. Ah, intersection. Input layer-nya ada intersection. Tadi kan kita intersection tadi. Iya, yeah, intersection. Iya, yeah, hasilnya. Dissolve field-nya itu kita buka dulu ya itu dissolve field-nya, pilih yang nama 4 desanya yang paling bawah, name 4. Oke. Nah, run, kemudian kita, nah sudah selesai, kita sudah close. Ada, ya. Nah, kita close, kemudian kita hitung luas ulang, Pak. Itu, klik kanan, open attribute table. Jadi sawahnya tadi masih satu-satu, sekarang sawahnya kita hitung ulang lagi luasnya. Oh, ini. Ini name 3. Tadi cuma satu desa, Pak, ya? Iya, satu desa sih. Satu desa, oke. Okay. Satu desa, name 4. Nah, itu sudah desanya, desa Balasuka. Nah, itu kita field calculator lagi. Kita hitung ulang luasnya, Pak. Field calculator. Kita hitung ulang luas itunya sawahnya. Di update yang sampingnya, Pak. Yang di... Oh, berarti itu, pakai field yang sama? Field yang sama. Sama itu dengan luas. Yang luas tadi. Ah, ya. Kemudian hitung lagi geometrinya. Luas area dibagi 10.000. Tapi nanti di ini, Pak, ya. Ini kita ulang lagi pakai UTM 50S. Siap, biar, siap. Okay. Nah, itu luasnya, Pak. Hektar. Oh, iya. 1.100. Nah, ini baru masuk akal nih. Iya. Tadi saya ngitungnya totalnya cuma 28 ribuan, padahal kalau kabupaten gue itu 44 ribu. Beda ya, beda. Ini baru masuk akal nih, Pak. Ini materi yang tadi, Pak, ini materi yang ke-6. Oh iya, video belum sempat nyimak ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Yeah. Ini bisa sekalian buat ini latihan. Penting buat silaturahmi dulu. Iya, betul, Pak. Saya dari Masamba, Pak. Oh, gimana keluarga di sana? Ya, alhamdulillah ini aman, Pak. Agak jauh dari. Ya. Oh iya. Ya, makasih Mas Abis. Mungkin ada yang sama-sama, lain. Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali, Mas ya. Mudah-mudahan bisa jadi ini apa ilmu juga, pengalaman buat yang lain. Oke, ini sekarang pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom dari akun Bapeda Kadapi. Ini mungkin terkait pertanyaan yang Mbak yang pertama tadi nanya mungkin, Mas. Itu nggak tahu di video ke
Tanpa pertanyaan Mbak yang pertama tadi pada video keberapa yang ini pertanyaan gini Mas, nggak tahu, mungkin maksudnya gini, jadi yang pertanyaan Mbak yang pertama tadi pada video keberapa yang di copy CRS apa nangka Mbak, mungkin materinya ada di video keberapa mungkin CRS? Oh itu di video 5 sistem proyeksi. Oke, jadi itu ya. Sistem koordinat maksudnya, sistem video 5, oh, sistem okay. Koordinat. Oke, okay, siap. Oke, okay. Okay, selanjutnya pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube dari Mas Ikef Fajar. Bagaimana untuk melihat RMS error saat melakukan georeferencing? Jadi dia otomatis ada di bawahnya. Ini saya sambil lihatkan. Sigi modified. Nah, di sini ada RMS error-nya langsung di sini. Jadi ketika sudah kita run, di sini ada RMS error-nya langsung. Jadi dia ini satuannya pixel. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, ini belum ada pertanyaan peserta yang mau bertanya secara langsung. Jadi saya langsung masuk ke ini ya, ke pertanyaan di Zoom lagi. Dari Mas Renov dari Geologi UI. Apakah QGIS bisa membuat penampang geologi? Kalau bisa, bolehkah dibuat materi untuk pembuatan penampang geologi karena sangat penting bagi mahasiswa geologi? Oke, terima kasih kepada Mas Hafiz sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga berkah. Ya gitu, Mas. Silakan, Mas. Jadi QGIS untuk saat ini baru sampai tahap membuat profilnya, belum sampai ke level membuat penampang di bawahnya. Jadi kalau di bawahnya itu dibuatnya pakai software lain. Kita buat penampang ininya dulu, topografinya dulu, penampang itunya, yang elevasi atau topografinya. Kemudian kita ekspor sebagai Excel atau gambar. Kemudian kita buat manual di software olah grafis, misalkan misalkan Corel atau AutoCAD. Di AutoCAD juga bisa, seperti itu. Jadi sayangnya QGIS masih belum bisa untuk yang membuat peta geologi secara otomatis. Penampang geologi secara otomatis. Nah, untuk kedepannya mungkin Mas Adit nanti bisa diatur waktunya. Nanti itu yang bagian tentang topik khusus, itu nanti bisa di Mas Adit yang mengaturnya. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Jadi kalau ada teman-teman yang belum ini, mungkin belum menyaksikan video recording Q&A yang kemarin Mas ya, yang kita bahas tentang pembuatan penampang ini, topografinya itu. Topografi. Okay. Jadi ada di salah satu video yang minggu lalu, saya lupa, atau di hari Jumat, atau di Sabtu pagi atau Sabtu siang, mungkin bisa dilihat-lihat lagi. Jadi kita sudah menunjukkan cara untuk membuat ini ya, profil topografinya ya. Jadi mungkin nanti. Saya tambah sedikit ya, pakai profil ini, pakai plugin profil tool. Toolsnya. Cuma dia hanya untuk profil topografi saja, belum level ke bawah permukaan. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada pertanyaan di YouTube. Ini lanjutan yang tadi Mas, dari Mas Kausar Muhammad. Ini maaf sekali lagi katanya. Jadi maksudnya bukan yang tadi. Jadi maksudnya seperti nama kolom, misal ID, name, kabupaten, dan lain-lain. Yang ininya yang saya maksud bukan isi atributnya katanya Mas. Jadi kayak nama kolomnya, misal ID, name, kabupaten, dan lain-lain. Nah, itu bisa diubah-ubah atau tidak ya? Nama kolomnya kan yang di header-nya atau isinya? Header-nya, misalkan kayak ID, name, kabupaten. Ya. Ini, klik kanan, open attribute table. Klik kanan, properties. Kemudian di menu ini, menu field kita edit pensilnya, klik pensilnya, kemudian ini name ini adalah nama kolomnya, nama tabelnya name. Jadi misalkan ABCD misalkan, atau ini yang lain. Oke. Lagi kita buka, stop editing dulu, kemudian klik kanan, open attribute table. Nah ini ada ABC yang tadi yang kita ganti-ganti namanya itu. Okay. Jadi yang diganti yang atasnya ya, header-nya ini kan ya. Ya betul, kalau dari pertanyaan seperti itu.
Oke, okay, siap-siap. Oke, sekarang pertanyaan di kolom komentar di Zoom dari Mas Sabam Situmorang. Untuk mengolah data lokal seperti geoprocessing dan geometry tools lebih bagus menggunakan sistem koordinat WGS 8 atau UTM WGS 8 atau UTM Zone 49. WGS 8 garis miring UTM Zone 49 atau DGN 95 garis miring UTM Zone 49. Jadi lebih bagus pakai WGS 84 atau DGN 95, Mas. Oke, jadi minggu kemarin kita membahas tentang sistem proyeksi. Semalam juga di grup Telegram kita bahas tentang ada sempat yang menyinggung tentang sistem proyeksi. Jadi kalau untuk menampilkan peta atau membuat gridnya itu lebih enak pakai WGS 84. Jadi kita bisa tahu derajat di mana, menit berapa, derajat lintang utara, lintang selatan. Kalau areanya lebih sempit, cocoknya pakai UTM. Nah, kalau misalkan mau menghitung luas, lebih enak lagi kalau pakai sistem proyeksi yang lokal. Nah, kita sistem proyeksi lokal itu yang DGN tadi, DGN 95. DGN 95, mau yang lebih spesifik lagi, namanya TM3. Jadi dia dari UTM, tapi oleh Badan Pertanahan Nasional, dibuat sistem proyeksi yang lebih lokal, namanya TM3. TM3 misalkan 49, 491, dan 492. Jadi dia lebih spesifik untuk area tersebut. Jadi semakin spesifik areanya, semakin mendekati akurat hasil pengukurannya. Gitu, Mas Adit. Oke, siap. Oke, ini ada pertanyaan di kolom komentar di YouTube dari Mas Arif Al-Habib. Masih kendala di inset, ada saran atau trik terkadang saat kita ingin memodifikasi peta inset, peta utamanya ikut berubah? Ya, jadi memang QGIS masih belum fleksibel buat buat layoutnya. Masih belum ya. Jadi ketika kita ngedit di layout, ternyata inset dan peta utamanya saling nyampur atau berubah-ubah. Ya paling itu aja sih. Kita ngaturnya, ini contoh ya Mas Arif. Misalkan di peta utamanya, kemudian kita pengen insetnya itu peta yang lain, satu bumi misalkan, atau spesifik lagi kota Bandung. Zoom to layer seperti ini, kemudian kita ke insetnya, full, kemudian ini yang pertama kita paling utama adalah kita lock layer dulu. Nah, tadi kita lock layer. Dia seperti ini, hilang si itunya. Yang paling utama adalah kita lock layer sama lock style untuk layernya. Kemudian kita zoom out satu di bumi. Nah ini, jadi yang paling utama sih Mas Arif di ini aja, di lock layer sama lock style for layer. Nah biasa juga misalkan di sininya sudah terklik tapi di dalamnya masih berubah-ubah. Nah itu salah satu kelemahannya QGIS ya, masih belum fleksibel. Tapi paling tidak cara kita sudah betul. Di sini saja yang bermain di lock layer dan lock style. Ya barangkali begitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, ini ada bantuan jawaban juga dari Mas Rizky lagi. Katanya ada di modul 3 layout peta halaman 11. Ya, bentar. Oke, terus ini mungkin Mas Arjuna ini mau bertanya secara langsung mungkin. Kalau misalkan mau bertanya secara langsung, silakan bisa meng-unmute audionya. Mas Arjuna. Silakan, Mas. Kamu bertanya secara langsung? Ya. Oke, silakan. Terima kasih, Bang. Ini mau tanya soal yang bagian apa X, Y, Z kilesnya itu cara dapat datanya gimana ya? Soalnya kan nah, kalau yang baru kan kita cuma OpenStreetMap. Nah, terus seperti yang ada di video sebelumnya itu banyak sekali ininya datanya buat. Ya itu aja mungkin, Bang. Jadi kalau di sudah bergabung di grup Telegram. Iya, sudah, Bang, sudah.
buka saja di link apa lampiran linknya. Di situ ada yang sudah pernah share link apa namanya link XYZ tiles-nya satu semua ini apa namanya. Jadi contohnya di sini XYZ tiles-nya ini dari Bing sampai Wikipedia misalkan Wikimedia. Jadi banyak seperti ini. Nah yang link-link ini ada di grup Telegram. Bisa dicoba dicek nanti yang pokoknya satu ada orang yang kirim pesan satu kali kirim itu linknya banyak sekali di dalam. Nah itu bisa ya, di copy satu-satu. Oh sudah dikirim di Telegram ya? Ada di Telegram. Tinggal buka lampiran link, buka menu apa? Menu klik apa namanya? Apa sih istilahnya lampiran ya? Lampirannya Telegram ada di situ. Link, buka linknya. Oh ya sabar ya bang, saya cek dulu ya. Oh, boleh. Atau nanti saya coba kirim ulang lagi di Telegram. Saya share ulang lagi. Oh ya boleh bang. Ya soalnya okay. Itu yang terkendala di dari situ mau ya. Lanjutin ininya, mau lanjutin apa latihan-latihannya, cuma belum boleh. Nanya yang itu ya. Makanya saya alhamdulillah hari ini bisa ada kesempatan buat nanya langsung. Siap. Nah, ini sudah saya bagi. Ada paling bawah. Oh iya. Makasih, Bang. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap. Misalnya pertanyaan dari... ini sebentar ada pertanyaan dari Mas Arif. Kalau materi yang hari ini, yang tanggal 24 itu, modulnya sudah di... Ada di drive? Di drive belum, Mas? Oh, sudah. Sudah ya? Oh, belum di ini ya? Belum di-share link-nya ya? Ada di drive yang sama. Link-nya harusnya sama sih. Soalnya kita mengirimkan link-nya folder QGIS. Jadi sudah bisa diakses secara otomatis. Ya, mungkin nanti setelah ini saya coba cek lagi. Apakah takutnya belum ini ya? Belum ter-share. Harusnya ter-share sih secara otomatis. Tapi nanti saya akan cek lagi. Sekalian saya umumkan di grup ya, sudah di ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Ihsan. Apakah ada daftar link XYZ files? Oh, ini yang tadi mungkin ya? Ada di grup Telegram. Ada di grup Telegram ya, baru dikirimkan. Oke, siap. Oke, ini pertanyaan dari Mas Rudi Darmawan dari Zoom. Berapa batas maksimal untuk RMS error di QGIS? Apakah ada perbedaan luas? Itu yang pertanyaan pertama tadi. Batas maksimum RMS error. Terus yang kedua, apakah ada perbedaan luas jika kita menggunakan plugin Calculate Geometry dengan Field Calculator? Terus yang ketiga, apakah ada perbedaan luas jika kita menggunakan CRS Geo dan UTM? Oke. Okay. Untuk yang pertama tentang RMS error-nya, seharusnya semakin kecil nilai RMS error-nya semakin bagus. Untuk batasannya, masih belum ini ya, kami belum pernah melakukan, mohon maaf, belum pernah diuji seberapa batas terkecilnya atau terburuknya RMS error-nya ketika kita melakukan georeferencing. Itu belum pernah kami lakukan, nanti kami coba cari referensinya. Kemudian yang kedua, menghitung luas, seharusnya tidak ada perbedaan. Kalau misalkan kita menggunakan sistem koordinat yang sama, seharusnya tidak ada perbedaan luas antara dari field calculator dengan plugin itu. Perhitungan luasnya menggunakan sistem dari sistem koordinat tadi, apakah dia elipsoid atau kartesian. Jadi seperti itu, jadi elipsoid atau bidang datarnya. Jadi pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 itu sangat ditentukan oleh sistem koordinat yang digunakan. Jadi seharusnya tidak ada perbedaan luas seharusnya. Kemudian, mana yang paling bagus WGS84 dengan UTM ya pertanyaannya, yang nomor 3 Mas Adit? CRS Geo dan UTM. Yang paling bagus atau gimana? Oh, sama. Pertanyaan sama yang kayak di atas. Apakah ada perbedaan luas jika menggunakan CRS Geo dan UTM? Ya. Pasti akan ada perbedaan, baik itu di koma-komanya atau di sebelum koma. Itu akan berbeda, soalnya satunya menggunakan sistem proyeksi geografis, satunya sistem koordinat geografis, satunya sistem koordinat proyeksi. Kalau geografis, dia menghitungnya bumi itu bulat. Sementara yang proyeksi,
dia melakukan gimana caranya bumi itu datar, ketika apa gambarannya yang tadinya bulat itu diubah menjadi bentuk yang datar. Jadi seharusnya yang proyeksi itu lebih mendekati ke perhitungan akurat sistem koordinat proyeksi dibandingkan yang geografis. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan di kolom komentar di YouTube. Ini dari Mas Okta Rama Sakti. Ini sebenarnya udah dibantu jawab juga sama Mas Rizky lagi. Tapi mudah-mudahan mungkin bisa dilengkapi sama Mas Hafiz. Jadi saya lihat di video YouTube saat georeference peta sumur Bandung dengan menggunakan data SHP batas kecamatan. Saat klik, akan klik di SHP ada seperti snapping ya. Atau ada tanda kayak ngepasin di titik vertex-nya. Nah bagaimana caranya Mas? Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan di video. Kalau saya mengaktifkan plugin ini, mengaktifkan toolbar enable snapping. Jadi klik kanan paling atas atau klik menu layer, kemudian menu view, kemudian toolbar, kemudian klik snapping toolbar. Situ ada snapping toolbar. Nah, ini bentuknya kayak magnet. Nah, dia akan otomatis seolah-olah membuat digitasinya itu mendekati apa lengket gitu. Ketarik. Ya, jadi ada menu snapping namanya. Toolbar snapping. Oke, siap. Oke, selanjutnya dari Mas Ika Fajar. Tadi mencoba memasukkan data XY geografik yang sudah dilakukan pembagian dengan 60. Setelah mengambil 4 poin, lalu saya run. Akan tetapi hasilnya malah mengikuti XY yang saya masukkan tadi yang dilakukan pembagian 60 atau tidak mengikuti koordinat peta. Bagaimana solusinya? Saya agak-agak kurang kebayang kalau misalnya pakai angka-angka. Saya jadi, coba ini ya. Mau saya coba kirimkan pertanyaannya di komentar ini juga. Oke, sebentar. Saya kirim ke semua. Satu lagi. Oke, silakan Mas bisa di ini mungkin diresapi dulu pertanyaannya. Setelah mengambil 4 poin, lalu saya run. Akan tetapi hasilnya malah mengikuti XY yang saya masukkan tadi yang dilakukan pembagian atau tidak mengikuti koordinat peta. Bagaimana solusinya? Pertama, pastikan dulu kalau misalkan dia kita menggunakan decimal degree, pastikan dulu komputernya itu titik atau koma ininya pembagian pengaturan ininya pengaturan desimalnya apakah ada titik atau koma yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mengikuti koordinat pastikan sumbu lintangnya atau y-nya itu dia di positif atau negatif. Nah, bisa jadi salah satunya itu ada yang positif atau negatif. Begitu Mas Adit. Jadi perhatikan kalau dia simbolnya s, dia south atau selatan, berarti dia di negatif nilai Y-nya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi sistem desimal untuk komputernya. Barangkali seperti itu. Kalau ini lebih bagusnya buat ini sih, buat ada gambarnya gitu, biar bisa kebayang. Oh, oke. Okay. Okay, mungkin mudah-mudahan Mas Ika Fajar juga bergabung di grup Telegram ya. Jadi mungkin bisa bertanya secara langsung. Di saat ini ya, saat apa pas kolom komentar dibuka ya di waktu-waktu diskusi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari ini Mas atau Rudi, Mas atau Mbak Rudi R. Fadilah, Mas mungkin ya, dari kolom komentar di Zoom. Mas Hafiz, itu peta bias tampilannya bulat seperti Google, gimana caranya? Peta ini ya? Mungkin ya. Ini ada caranya di video 5 sistem koordinat. Bisa diikuti di situ. Oke, siap. Oke, selanjutnya dari Mas Okta Rama Sakti di kolom komentar di YouTube. Apakah ada link untuk base map Google Earth yang di Telegram kemarin belum ada? Google Earth ya. Nanti saya coba kirim ulang lagi kalau misalkan nggak ada ininya, nggak ada linknya.
Oke, siap-siap. Oke, masih dari Mas Oktarama Sakti. Untuk digitasi, cara untuk digitasi seperti donat, bagaimana ya, Mas? Satu, untuk hilangin poligon tengahnya, dan dua, menambah poligon di luar poligon agar tidak overlap begitu. Oke, yang pertama donat dulu. Sebentar saya ketik dulu ya. X, Y, Z, tiles. Oke. Yang pertama itu donat. Kita klik menu buat layer baru. Cara sederhananya kita buat ini saja tanpa melalui menu layer, add create layer. Kita langsung saja di ini add new temporary scratch layer. Kemudian polygon. Ini sistem koordinatnya kita sesuaikan saja. Oke. Nah, ini sekarang sudah aktif dia new scratch layer. Kemudian kita buat polygon dulu. Poligon, misalkan seperti ini. Poligon, kemudian kita buat di tengahnya bolong. Di tengahnya bolong itu ini, add ring. Ring. Nah, udah bolong. Itu gitu yang cara yang ininya. Pertanyaan pertama mungkin seperti ini. Kalau yang kedua gimana, Mas Enrit? Udah sih. Jadi itu cuma keterangan satu, hilangin poligon tengahnya, dan kedua menambah poligon di luar poligon. Iya, jadi kayak gini. Ininya. Kalau misalkan kita mau buat poligon lagi di dalam poligon seperti ini, Ctrl Z. Jadi poligon dalam poligon, klik ini fill ring, kemudian kita digitasi di kanan. Oke. Nah sekarang udah jadi. Jadi kita udah punya poligon di dalam poligon, dan kita punya lingkar apa kosong di tengahnya. Ya, mudah-mudahan begitu jawabannya, mohon bisa terjawab. Oke. Ya, walaupun itu nggak persis seperti donat ya. Tapi nah. Begitu. Ya, kurang seperti ini. Oke, ini pertanyaan dari Mas Sayed Ahmad Fauzan. Sebentar. Oke. Di kolom komentar di Zoom. Maaf, mau tanya, mungkin di luar tema tapi kemudian bisa terjawab juga. Jika data koordinat dari GPS dimasukkan dengan cara apa koordinat, apabila mau memasukkan data koordinat dari GPS ke QGIS, caranya bagaimana? Maksudnya untuk memasukkan gambar misal ke OpenStreetMap agar match. Ya gitu, Mas, petanya. Ditangkap atau tidak? Masukkan gambar ya. Kalau ya ini pertanyaan lengkapnya gini, jika data koordinat dari GPS dimasukkan dengan cara apa ke QGIS? Maksudnya untuk memasukkan gambar, misal ke OpenStreetMap agar match. Yang keduanya saya nggak kebayang, tapi yang pertama itu adalah caranya sama seperti materi kita kemarin. Kita buat Excel kemudian misalkan lokal penelitian. Kanan. Misalkan di sini Excel-nya yang kemarin untuk latihan kemarin contohnya, kita ada di video yang kemarin kita punya koordinat X dan koordinat Y. Kemudian kalau mau ditambahkan tabel baru, boleh menambahkan kolom baru untuk informasi tambahannya. Paling tidak kita punya dua ini, X dan Y, koordinat ini. Kemudian kita layer, add delimited text layer, kemudian di sini Excel-nya kita pilih yang tadi, titik penelitian misalkan. Kemudian ini ada X dan Y-nya, di bawah ada ya X dan Y-nya. Kita pilih point koordinat, kemudian X field dan Y field-nya ada. Kita add, seperti itu. Nah ini ada muncul, kita zoom. Nah ini sudah ada titik-titik koordinatnya yang ini. Jadi yang caranya untuk memasukkan Excel seperti ini, atau mau dari GPS langsung boleh. Dari GPS, klik colokan GPS-nya ke komputernya, kemudian copy filenya dari GPS ke komputer, atau langsung di drag ke QGIS, seperti itu. Nah, untuk kalau ke OSM, mungkin bisa di pertanyaannya mungkin bisa di apa ya, ditambah lagi atau gimana? Saya belum kebayang gimana ininya, menambah gambar. Gitu, Mas Arif. Oke, siap. Oke, mungkin Mas Said Ahmad Fauzan bisa. Ini ya dilengkapi mungkin pertanyaannya supaya lebih terbayang.
Oke, selanjutnya pertanyaan di YouTube dari Mas Ferdi Lamautu. Saya mau membuat peta topografi untuk wilayah Kecamatan Parigi, tapi saya akan coba buat di QGIS. Bisa disertakan penjelasannya membuat topografi di QGIS? Ini rencana pelatihan kita dengan ini teman-teman dari Unpad mungkin Mas ya. Mau kita simpan jawabannya nanti atau gimana? Silakan bebas dengan materi. Jadi yang pertama paling tidak kita punya data awalnya dulu ya Pak ya, data apa namanya? Untuk topografi kan coba kita masukkan peta topografi dulu. Jadi data awalnya topografi itu paling tidak ada nama wilayahnya, kemudian ada jalan, ada sungai, ada kontur. Coba biar kebayang di sininya. Perhatian software, digitasi, kemudian tinggi. Klik kanan, zoom to layer. Nah, di sini yang peta topografi yang seperti ini. Dia ada jalan, kemudian ini ada poligonnya pemukiman, ada sungai, kemudian ada garis konturnya, ada sungainya, ada titik elevasi. Nah, adapun untuk yang lainnya, misalkan ini yang warna-warna ini adalah penggunaan lahan, misalkan dia hutan, atau semak, atau sawah. Nah, itu kalau ada informasi itu lebih bagus lagi. Tapi paling tidak kita punya informasi ini. Di video berikutnya, materi berikutnya, hari Senin, kita akan belajar membuat garis kontur. Seperti itu. Tapi untuk sungai dan jalannya, mungkin kita skip. Kita bisa langsung menggunakan data dari tanah air geoportal. Nah, di situ sudah terlengkap semua informasi-informasi yang tadi saya sebutkan, yang jalan, sungai, kontur, penggunaan lahan. Nah, kita bisa gunakan saja langsung dari yang tanah air geoportal itu untuk membuat peta topografinya. Gitu, Mas Arif. Oke, siap-siap. Mungkin untuk lebih lengkapnya, di 2 minggu ke depan, Mas, ya, kita akan mengadakan pelatihan tentang cara membuat peta topografi di QGIS, terus bareng dengan teman-teman mahasiswa pencipta alam dari Undip. Ya, jadi ini mungkin sedikit ini ya, bocoran. Jadi setelah materi terakhir di kegiatan GOSC untuk topik QGIS ini kan minggu depan terakhir ya. Terus minggu selanjutnya itu jadwal untuk final project. Nah, berbarengan dengan jadwal final project, kita ada 4 sesi live. Jadi 3 sesi itu berkaitan dengan dasar-dasar QGIS dan aplikasi QGIS di bidang pertanian. Itu kita mengadakan kegiatan bareng dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah IPB ya. Nah, terus di sesi yang keempat itu yang tadi dijelaskan yang bareng-bareng dengan teman-teman dari Mahasiswa Pecinta Alam Undip. Jadi mungkin nanti setelah materi di GOSC ini beres, ya teman-teman bisa ikut sesi live-nya, mungkin lewat streaming di YouTube ya. Untuk yang IPB terutama itu kita cuma, jadi dikhususkan untuk Zoom itu cuma untuk mahasiswa, untuk teman-teman anggota himpunan. Nah, mungkin kita yang peserta GOSC ini bisa menyaksikan lewat live streaming di YouTube. Oke, jadi nanti bisa di ini, bisa sekalian apa nyontek-nyontek buat final project ya. Ketika final project mungkin ada materi yang disampaikan di sesi itu ya, bisa membantu. Oke, terus ini ada kelanjutan pertanyaan dari yang tadi Mas. Ya Mas, karena maaf salah ketik, gambar itu maksudnya koordinat. Jadi kadang ketika koordinat GPS dimasukkan tidak match di OpenStreetMap. Apakah mungkin salah data pengambilan dari GPS? Pertama, kalau misalkan datanya, kita misalkan GPS-nya pastikan sistem koordinatnya dulu sudah sesuai, misalkan Megastore 84 atau UTM. Yang kedua, kalau ketika di input, pastikan di inputnya itu koma atau titik. Yang ketiga itu adalah GPS, resolusinya GPS, ketelitiannya, itu kalau GPS tangan itu resolusinya sampai meteran gitu ya, jaraknya meter, skalanya meter, misalkan lebih dari 5 meter. Jadi
bisa saja tidak sepresisi atau tidak langsung match dengan yang di OpenStreetMap. Kemudian yang kedua, antara OpenStreetMap dengan Google Earth itu juga ada sedikit ada sedikit offsetnya, ada sedikit apa istilahnya ya, gap. Ya. Jadi tidak, jadi antara base map sendiri masih ada gapnya. Jadi yang mana kita pilih, nah itu tidak menjadi masalah mana yang kita pilih. Yang jelas kita bisa memperlihatkan. Kalau misalkan selisihnya jauh sekali, nah bisa jadi dari GPS-nya yang kurang pas ininya, pengaturannya. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Jadi mungkin agak tricky juga ya penggunaan GPS itu. Kadang kalau misalkan, apalagi kalau kita pertama kali mengaktifkan GPS itu harus hati-hati sekali Mas ya. Jadi biasanya saya kalau ke lapangan itu, sebelum benar-benar di lapangan itu saya udah mengaktifin GPS di base camp gitu. Jadi paling tidak selama di perjalanan tuh si satelitnya tuh sudah pas kita nyampe ke lapangan tuh dia udah inilah udah pas gitu ya. Sudah terbaca dengan baik gitu. Jadi lagi hati-hati harus ketika pas pertama kali mengaktifkan GPS itu mungkin harus ditunggu dulu, tidak langsung dilakukan pengambilan data. Karena itu kadang ini ya kurang apa, kalau langsung dipakai tuh kurang akurat juga. Kurang pas ya. Apalagi kalau di daerah yang remote area ya, itu mungkin harus hati-hati. Oke, ini ada, ini Mas dari ini, teman satu alma mater Mas Hafiz nih. Kapan mau ngasih materi di geologi Unhas katanya? Mas Muhammad Ihsan di YouTube. Ya, kalau ada panggilan. Kalau ada panggilan katanya Mas, ditunggu panggilannya. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Tegar Nale. Saya mau bertanya apakah dalam QGIS bisa kita aktifkan fitur snap atau alignment atau semacamnya untuk mempermudah proses digitasi yang rapih? Bila ada, bagaimana caranya? Ya, di ini kelihatan ada toolbar magnet. Ini snapping tool. Klik kanan, kemudian snapping toolbar. Nah, snapping toolbar. Nah, ini ada simbol magnetnya. Kemudian yang ini enable topological error, kemudian enable snapping on intersection, kemudian enable tracing. Ini diaktifkan semua. Nah, itu ini fungsi apa? Toolbar-nya untuk snapping ada namanya. Namanya snapping toolbar. Ya, mungkin begitu Mas Adit. Oke, siap. Kata Mas Muhammad Isan nanti siap akan diatur katanya, Mas. Atur lah ya. Oke, siap. Selanjutnya dari Mas Okta lagi nih, Okta Mas Rama Sakti dari YouTube. Bisa share CSV macam-macam simbol point line polygon, Mas. QGIS instalan saya simbologinya sedikit sekali, walaupun sudah di all symbol. Saya juga belum install simbol yang lain-lain sih. Jadi misalkan titik ini simbolnya all symbol ya kayak gini-gini aja. Atau lihat di sini. Jadi ya, di samping ini ada tombol apa ya, style manager. Nah, itu dibuka. Kemudian ini ada all untuk titik, marker, line, fill. Nah, ini yang contoh simbolnya. Nah, kita bisa menambahkan simbol import dan export di sini, atau yang di bawah ini ada tombol plus add item. Seperti ini kita buat manual kalau yang add item ini. Kalau yang import export ini kita buat di luar QGIS. Kemudian kita import exportnya. Saya belum tahu, nanti kalau misalkan waktunya cukup mungkin kita akan belajar ada satu materi khusus untuk membuat simbol dari luar QGIS. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi kita buat simbol lain sebelum dimasukkan ke QGIS. Jadi simbolnya boleh juga kalau misalkan mau dicari di internet langsung boleh. Formatnya itu formatnya itu adalah .svg. Di sini ada nggak ya simbolnya? Save symbol. Oh, di sini nggak ada. Jadi kita simpan misalkan simbol ada contohnya .jpg, .png. Nah kalau yang di QGIS dia ngolahnya itu .svg. Jadi bisa diwarna-warnain. Gitu. Kalau mau dicari di YouTube. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Nah, ini sekarang Mas Muhammad Ihsan bertanya katanya Mas. Apakah QGIS memiliki fitur HTML pop-up? HTML pop-up?
Harusnya ada, tapi saya belum pernah ini sih. Kita belum pernah coba ditampilkan, jadi masih belum belum paham di mana posisinya. Tapi ada. Oke, mungkin itu bisa jadi materi nanti di Unhas, Mas. Ya? Silakan Mas Muhammad Ihsan, ditunggu undangannya katanya, kata Mas Hafiz. Oke. Ini mungkin menarik, disuruh pulang aja Mas Ihsan, jangan kelamaan di Bandung ini Mas Hafiz. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Rais Yunarkong. Ini satu pertanyaan terakhir di YouTube. Apakah QGIS bisa untuk analisa regresi atau melakukan fungsi untuk metode OLS? Kalau bisa, apakah nanti ada materinya? Untuk regresi, sepertinya itu dia ada plugin tersendirinya, atau bisa juga menggunakan Python. Di sini ada processing. Di plugin. Ini ada Python console. Ini kalau misalkan familiar dengan Python, bisa menggunakan ini. Jadi untuk regresinya langsung di Python-nya ini. Tapi kalau kami belum ada wacana untuk membuat yang seperti itu. Tapi mungkin kedepannya akan diwacanakan atau direncanakan. Terima kasih untuk ininya, masukannya. Ya, okay, gitu misalnya. Siap, siap. Ya mungkin nanti di akhir materi boleh juga ya kalau teman-teman di grup itu nanti ngasih masukan materi apa yang bisa yang diharapkan ya. Untuk di ini ya di apa kita buat selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada Mas Ikaf Fajar mau bertanya secara langsung, ini sudah mengangkat tangan. Oke, silakan Mas, bisa di unmute audionya. Oke, silakan Mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Ya Mas, ini saya lanjutkan yang tadi pertanyaan di YouTube. Oh iya ya. Yang tadi apa gagal itu bisa share screen? Oh boleh. Bentar. Ini udah keluar Mas? Belum. Belum. Udah. Masih loading. Oke. Oke. Udah. Oke. Ya, tadi kan udah masukin itu Mas, yang apa namanya, ininya kan udah bener yang dibagi itu loh Mas, ya, menit itu loh, minus juga udah bener ini semua, tapi kok yang keluar di sini kok malah yang itu Mas, yang ini, yang 75 itu, nggak sesuai sama yang ini. Ini belum tampil. Oh, belum ya? Belum. Jadi masih di halaman georeferencer sekarang. Sebentar. Udah keluar, Mas? Belum. Di stop screen dulu, kemudian... Oh, stop screen. Oh, okay. Atau mau pakai yang ada satu lagi yang di atas, share screen yang pilihan pertama. Yang... Bentar, Mas, ya. Bingung. Enggak, ya. Boleh, yang di atas ada tuh pilihannya share screen sama iPhone atau iPad. Nah, pilih yang screen. Oke. Bisa... Install Mas, install dulu. Oh, bentar. Bentar Mas ya. Ini loading. Udah. Masih loading. Oke. Udah muncul loh. Masih ini, masih screen share, Mas apa? Masih gelap tapi udah mulai loading. Atau yang di bawahnya saja boleh, yang QGIS-nya bisa langsung. Kok nggak muncul ya? Ini udah muncul, Mas? Belum, masih gelap. Aduh. Gimana ya? Bentar, Mas, ya. Udah. Oh ya, ini ada. Kan nggak ngikutin itu, Mas. Nggak ngikutin petanya kan ini, kan? Ini. Ini kan malah yang 75. Koordinat yang bawah ini kan 75. Sama... 1.25. Ya. Nggak ngikutin yang peta di sini, yang topografi ini, yang aslinya itu gimana, Mas? Itu udah bener, Kak. Udah bener. Udah betul. Oh, udah bener ini. Jadi kan yang 1 derajat 15 menit itu, kalau di desimal degree, 15 derajat 15 menitnya itu kita bagi 60, jadi 0,25, jadi 1,25.
di apa di bawah koordinat itu. Ini udah benar ini. Udah benar ini ya. Oh. Udah. Soalnya kayaknya enggak sesuai sama video itu. Sesuai. Oh iya. Sama-sama. Jadi oh, sama kayak ya? Gitu. Okay, okay. Sama. Oke okay, oke okay, okay. Benar Mas ya. Oke. Okay. Makasih benar, Mas ya. Benar. Siap siap sama-sama. Oke, okay, baik. Ini sudah mendekati akhir acara ya, akhir sesi ini. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mbak atau Mas Risman Jaya. Ketika dilakukan digitasi di QGIS, apakah bisa juga dilakukan pengujian topologi seperti di ArcGIS untuk perbaikan kesalahan digitasi seperti gap dan overlap? Terima kasih. Semoga sangat bermanfaat ilmunya. Ya, jadi pertama ketika digit manual di menu apa namanya snapping toolbar, ini di sini ada enable topological editing. Di sini ada apa namanya toolbarnya, ada tulisnya enable topological editing. Kalau misalkan sudah selesai ngedit, kita mau uji topologinya, klik menu processing, kemudian toolbox. Kemudian search di sini topologi. Nah, ada topologinya. Oh, sebentar, di sini ada. Jadi ada di menu toolbox ini namanya topological topological correction. Sebentar, atau di menu vector ya namanya dia. Research tool. Ini nanti kita coba cari lagi. Tapi ini ada di QGIS untuk topological error-nya. Nanti ada cek itunya. Ada menunya, ada tools khususnya. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Itu pertanyaan terakhir sih Mas, nggak ada lagi di YouTube juga nggak ada, di Zoom juga nggak ada. Oke, silakan mungkin kalau ada ini apa kata-kata penutup dari Mas Hafiz di sesi kali ini. Ya, jadi kalau misalkan baru belajar untuk QGIS, di mana-mana ya, bukan hanya untuk QGIS, jadi tapi untuk semua jenis software ataupun apapun itu. Jadi kalau masih baru-baru, mungkin masih belum familiar, masih suka bingung, masih kaku. Tapi kalau misalkan sudah lama, nah itu kita sudah bisa bisa paham apa prosesnya di dalam. Kemudian hari-nya yang dibagikan tiap 2 hari itu, di awal-awal memang susah ya ininya, agak-agak berat materinya. Tapi ketika misalkan diikuti pelan-pelan, insya Allah sampai sekarang bisa diikuti, ya insya Allah bisa ini, bisa kedepannya akan lebih mudah lagi. Dan yang terakhir, tetap semangat untuk belajarnya. Jadi kalau misalkan harapannya kami bukan hanya di QGIS saja belajarnya, tapi di materi-materi kami yang kedepannya masih ada 3 materi kedepannya yang masih ini, yang belum mulai. Gitu aja Mas Adit. Oke, siap. Oh, ini ada satu lagi yang ingin bertanya, mau ditampung dulu Mas, dari mau bertanya secara langsung Mas Asari. Boleh. Oke, silakan Mas, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya di sesi ini. Silakan Mas, sudah di-unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas yang latihan 5 ini, Mas. Saya boleh share screen ya? Oh iya, boleh. Ada yang mau saya tanyakan? Share screen-nya belum bisa ini. Ya. Oke. Nah, di YouTube itu kan saya coba masukkan Bing Virtual LTD kan dia bisa transparan. Nah, ini kebetulan opacity-nya sudah saya kurangin tapi tidak ada efeknya. Kemudian ini ada satu bagian yang hilang ini Mas, setelah saya tadi melakukan query builder. Ini ada satu bagian peta yang hilang, itu kenapa ya kok bisa seperti itu begitu? Padahal kan ini masih dalam satu dalam kota Bandung. Satu kota. Ini ada yang hilang, satu wilayah ada yang hilang gitu. Oke. Yang pertama itu transparansinya ya. Ya, sudah saya transparansi. Coba saya buka lagi. Ini sudah saya inikan. Kemudian efek gambarnya sudah saya aktifkan. Kemudian ini sudah saya gantikan in the shadow. Ya. Setelah itu layer rendering. Transparansinya sudah saya kurangi.
Dan kebetulan ketika virtual bingetnya saya masukkan, itu tidak menunjukkan bahwa dia transparan. Kalau yang lain bisa? Enggak juga? Saya belum coba sih. Coba saya masukkan yang Google Map ya. Saya masukkan Google Map. Nggak apa-apa ini dulu, nggak apa-apa. Maksudnya masih belum kelihatan di sini. Apa namanya? Efek bayang-bayangnya pertama belum kelihatan. Iya. Ini kenapa ya? Sebentar. GADM-nya gitu. GADM yang saya pakai GADM 2 sesuai dengan yang diinstruksikan di YouTube. Ya, nggak ada. Atau nanti saya coba saya cek dulu yang ininya. Kok bisa ini? Soalnya ini agak tricky juga. Ada bagian yang ya. Lupa. Baik. Nah, kalau begitu saya save dulu ya, Mas. Mungkin pada hari Selasa mungkin ya. Coba kita diskusikan terkait ini. Boleh. Ya. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan sudah diberikan. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mas Hafiz dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada sesi live kali ini. Alhamdulillah sudah 8:30 ya, lebih 1 menit. Mungkin kita akhiri saja sesi malam ini. Insya Allah besok kita akan lanjut di sesi pagi jam 10 sampai jam 11:30 dan sesi siang-siang itu di jam 1 sampai jam 2:30 ya. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa hadir kembali kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi gitu terkait materi-materi yang sudah disampaikan di video ya. Oke, gitu mungkin yang bisa kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah ilmu serta pengalaman ya buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dari pemateri dan teman-teman panitia ada kesalahan atau kekurangan. Mudah-mudahan bisa semangat terus sampai final project nanti ya. Kita seru-seruan ngerjain final project nanti. Mari Mas Hafiz. Oke, gitu saja mungkin yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau dadah ke Mas Hafiz sebelum meninggalkan ruang Zoom. Silakan. Oke, gitu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.